Kembali lagi bersama saya di Jasulu 313. Kali ini kita akan membagikan tutorial buat teman-teman ya, teman-teman fotografi, bagaimana caranya membersihkan kamera dengan benar ya teman-teman. Cara membersihkan kamera DSLR. Kenapa harus dibersihkan? Karena jika lensa kamera itu berdebu atau berjamur, nanti akan hasilnya akan tidak maksimal ya teman-teman, karena akan mempengaruhi hasil dari foto itu sendiri. Jadi saya akan membagikan tutorial sangat mudah dan bersih bagaimana cara membersihkan lensa kamera. Entah itu lensa apa saja, tapi saya memberikan contoh lensa DSLR ya teman-teman. Yang harus Anda siapkan yaitu minyak kayu putih untuk membersihkan bodinya. Setelah itu kita siapkan tisu secukupnya ya teman-teman. Jadi ada kayu putih, ada tisu, dan satu buah lensa. Lensanya seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut saja teman-teman. Yang pertama Anda harus membuka tutup lensanya. Tutup lensa saja. Nanti kita buka belakangnya. Oke, kita buka lagi. Yang pertama Anda harus siapkan tisu. Tisu cukupnya ya. Cara melipatnya seperti ini. Kita bagi dua lagi. Sampai kecil ini kita lipat ini. Kita lipat satu seperti ini ya. Setelah itu kita tuangkan saja minyak kayu putihnya. Itu kita usapkan ya ke body. Kita copot hoodnya ya coba. Sulit ya, nggak usah dicopot apa-apa punya. Cara membersihkannya seperti ini, sangat mudah ya, cuma dilap doang. Ini regetannya langsung nempel ya teman-teman. Lanjut saja. Bagian depannya juga ya. Kita buka bagian bawahnya. Setelah selesai ya teman-teman, sampai kira-kira bersih, maka Anda tutup lagi lensanya dan belak depannya. Oke, selesai ya teman-teman. Oh ya, tadi tutupnya belum, kita bersihkan.
sudah bersih ya. Itu saja tutorial kali ini. Jika bermanfaat silahkan like. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Dan jika Anda suka dengan video ini, mendapatkan video update terbaru, silahkan subscribe ya. Sayonara.